imagination. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Amin. Nah, di sini aku ingin menjelaskan tentang makanan minuman yang khas yang ada di Boyolali serta istilah yang khas di Boyolali. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nama ku Wahyu Kofitrianto dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dari beberapa cuplikan video di opening tadi, masih banyak keindahan-keindahan yang lain yang ada di Kota Boyolali. Check this out. There's only beauty. Strangers become friends. Sadness turns into joy. There is no hatred, only love. Kind of world I want to live in forever. Boyolali adalah salah satu kota yang cukup besar di Provinsi Jawa Tengah. Konon katanya, pada zaman dahulu ada salah satu tokoh yang bernama Sunan Padalarang yang mencetuskan nama Boyolali. Kota Boyolali ini masuk dalam satu karesidenan Surakarta yang dimana di dalamnya terdapat kota Klaten, Solo, Wonogiri, Karanganyar, dan masih banyak lagi kota lainnya. Selain itu, di Boyolali terkenal dengan penghasil susu sapi terbanyak di karesidenan Surakarta, bahkan di kota-kota lain. Hal ini disebabkan karena masih banyak orang yang beternak sapi dan kemudian memanfaatkan hasil dari sapi berupa susu sebagai penopang ekonominya atau sebagai usahanya. Karena dari itulah, Kota Boyolali dikenal sebagai kota susu. Yang pertama adalah makanan. Makanan khas yang ada di Boyolali yaitu sambal tumpang, atau masyarakat lokal Boyolali sering menyebutnya dengan samblito, atau dalam artinya sambalnya aja. Ya, bisa seperti itu. Sambal lito ini atau sambal tumpang ini terbuat dari bahan dasar tempe yang dibusukkan. Kemudian terdapat juga tahu sebagai pelengkapnya dan juga santan kelapa sebagai penyedap rasanya. Sambal tumpang ini biasanya bisa dimakan dengan nasi ataupun dengan bubur dan otomatis namanya akan berubah. Jika dimakan dengan nasi, otomatis akan berubah menjadi nasi tumpang. Jika makan dengan bubur, otomatis berubah menjadi bubur. Kemudian yang kedua adalah minuman khas yang ada di Boyolali. Seperti pada namanya, Boyolali adalah hasil susu terbanyak sekaresidenan Surakarta. Maka dari itu, semua minuman yang ada di Boyolali tidak jauh dari bahan dasar susu. Dan semuanya itu bervariatif. Dari susu jahe, kopi susu, susu murni, ataupun susu. Dan harga susu di Boyolali itu sangat murah. 1 liter itu hanya berkisaran harga Rp7.000. Sangat murah kan? Selain sehat juga sangat murah, artinya ini sangat digemari oleh masyarakat Boyolali. Dan kalian jika datang ke Boyolali, wajib untuk mencoba susu Boyolali. Makanan udah, minuman udah. Terus yang ketiga dan yang terakhir yaitu istilah khas yang ada di kota Boyolali. Aku yakin bahwa di setiap daerah memiliki istilah khas yang tentunya berbeda-beda. Dan di Boyolali ada salah satu istilah khas di mana itu hanya ada di Boyolali, yaitu horok. Bukan horok, tapi horok. H-O-R-O-K. Sedikit asing jika kalian tidak pernah mendengarkan istilah ini, tapi untuk masyarakat lokal Boyolali ini adalah hal yang biasa saja. Istilah ini bisa berarti masa iya sih, dalam bahasanya seperti itu. Atau sesuatu yang belum pernah kita lihat dan kita baru lihat pertama kali, terus kita tercengang dan kagum. Kata horor ini bisa kita aplikasikan
di berbagai situasi dan kondisi. Seperti contohnya seperti ini. Tulon gajah, manopit mabur. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, teman-teman lihat, ada motor terbang. Ya, seperti itulah penggunaan horor. Bisa diaplikasikan di berbagai situasi. Seperti kita jika melihat hal yang aneh, horor. Jika kita melihat hal yang sesuatu yang belum pernah kita lihat, juga kita bilang, horor, gimana sih? Horor, ini apa sih? Dan dari ketiga-tiganya, dari makanan, minuman, dan istilah, hal itu adalah salah satu contoh yang khas yang ada di Boyolali. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini yang paling terkenal yang ada di Boyolali. Jadi, jika kalian berkunjung ke Boyolali, wajib untuk mencobanya, oke? Indonesia memiliki keberagaman budaya yang begitu melimpah. Dari bahasa, tarian, makanan, minuman, dan masih banyak lagi. Kita patut bangga menjadi warga Indonesia. Maka dari itu, kita perlu melestarikan dan wajib untuk menjaga kebudayaan kita agar tidak punah di tengah globalisasi seperti saat ini. Cukup sekian vlog kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa lain waktu. And thank you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said